Untuk Selokan Mataram itu dibangun pada masa Jepang, kira-kira tahun 43-44. Nah, kita lihat dulu politik Jepang. Jepang itu kan datang ke Indonesia, itu kan tujuannya untuk kemenangan Asia Timur Raya. Dia menjadikan Indonesia itu sebagai sumber daya alam untuk agar untuk mensuplai perang Jepang. Yang menarik itu di Jogja. Di Jogja itu Sultan tidak ingin agar masyarakatnya itu diikutkan dalam atau dijadikan tenaga romusa. Ya, karena tadi saya katakan Jepang kan ingin mencari sumber daya alam dan sumber daya manusia, termasuk manusia untuk romusa, membangun bendungan, membangun jembatan dan lain-lain, tapi di tempat lain. Di Birma, yang dikirim ke Birma itu 90% itu meninggal. Ya, belum lagi dikirim ke tempat lain. Nah, agar masyarakat Jogja itu tidak dikirim menjadi romusa, maka Sultan mengusulkan kepada Jepang agar membuat mereka yang dipekerjakan romusa itu untuk membuat selokan yang menghubungkan antara Kali Opak dan Kali Progo. Alasan Sultan apa? Yang pertama, tanah di Jogja itu relatif kering. Ya, tidak sesubur misalnya di daerah Solo. Dan kemudian yang bisa dipergunakan untuk pertanian itu hanya sempit sedikit. Sultan berpendapat bahwa kalau misalnya selokan itu bisa dibangun, bisa mengairi sawah-sawah yang ada di masyarakat Yogyakarta, maka nanti padi yang akan diserahkan Jepang tentunya akan banyak, akan signifikan. Atas usul dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu, maka kemudian dibangun selokan itu yang menghubungkan Kali Progo dan Kali Opak, ya, yang panjangnya kira-kira 31 km itu.